Halo anime lover, kali ini saya akan merekomendasikan 3 anime movie dengan cerita yang menarik dan unik. Apa aja animenya? Ini dia animenya. Kousuki dan Natsumi, teman masa kecil yang tumbuh layaknya saudara kandung. Keduanya yang duduk di kelas 6 SD kaget mengetahui kematian Yasuji, kakaknya Kousuke. Suatu hari saat libur musim panas, Kousuke bersama teman sekelasnya menyelinap ke kompleks perumahan hantu yang dihancurkan. Kompleks perumahan adalah tempat penuh dengan kenangan Kousuke dan Natsumi yang dibesarkan di sana. Di sana pun Kousuke bertemu dengan Natsumi dan ditanyai tentang anak laki-laki misterius Nobu. Kemudian ia tiba-tiba terjebak dalam fenomena misterius. Komplek perumahan melayang di atas laut. Anak-anak yang ada di dalamnya harus berusaha untuk bertahan hidup. Kisah perjalanan dan perpisahan di musim panas pun dimulai. Gelembung-gelembung jatuh merusak hukum gravitasi, menghujani dunia. Tokyo yang terpisah dari dunia luar kini menjadi taman bermain bagi sekelompok remaja yang kehilangan keluarganya. Menjadi medan pertempuran tim parkour yang melompat dari gedung ke gedung. Hibiki adalah seorang es muda yang dikenal karena gaya bermainnya yang berbahaya. Suatu hari, ia membuat gerakan sembrono dan jatuh ke laut. Ia pun diselamatkan oleh Uta, seorang gadis yang memiliki kekuatan misterius. Pertemuan mereka pun menjadi awal takdir yang mengubah dunia. Mio Sasaki yang dijuluki Muge, yang berarti sangat misterius. Ia memiliki kepribadian yang riang dan penuh semangat, baik di sekolah maupun di rumah. Mio jatuh cinta pada teman sekelasnya Kento Hinode. Ia mencoba berulang kali menarik perhatian Kento, tapi gagal. Mio menyadari bahwa satu-satunya cara untuk lebih dekat dengannya adalah berubah menjadi kucing. Tetapi, pada titik tertentu, batas antara dirinya dan kucing menjadi samar.